tabir pembunuhan Aluna Sagita 26 tahun asal Batam pada malam tahun baru di kamar kos Jalan Tukat Batanghari Pancer Denpasar akhirnya terungkap. Pelakunya adalah Raden Aryo Puspobuono, pria asal Blitar, Jawa Timur. Dia menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta wanita tersebut. Pelaku pun telah diamankan dari kediamannya di Jalan Serma, Gede Denpasar Barat. Saat diamankan, pelaku mencoba melawan petugas sehingga kedua kakinya terpaksa didor. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sebelum dihabisi, pelaku sempat melakukan hubungan seksual dengan korban. Karena ingin menguasai harta benda korban, pelaku lalu menjerat leher wanita yang baru melahirkan tersebut dengan kabel. Awalnya pelaku hanya ingin membuat korban pingsan, namun nyatanya berbeda, korban pun langsung tewas. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, tersangka pelaku diamankan di kediamannya berselang 2 hari setelah kejadian. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, pelaku sengaja melakukan tindak pidana pencurian dan pemerasan serta pembunuhan. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku disebutkan sempat melakukan hubungan seksual dengan korban, kemudian melihat barang milik korban dan ingin menguasai. Akhirnya korban pun dicekek menggunakan kabel sepanjang 10 meter. Pelaku mengaku kehabisan uang, bahkan untuk minum terpaksa mengkonsumsi air PDAM. Lantaran bingung harus berbuat apa, pelaku memiliki ide mencari korban melalui aplikasi MeChat. Kemudian, pelaku pun bertemu dengan Aluna dan menghabisi nyawanya. Insiden ini terkuak ketika teman korban, Sophie Arini, 22 tahun, mendatangi kos korban sekitar pukul 19.30. Setelah membuka kamar korban, didapati Aluna telah kehilangan nyawa. Tim Bali Express melaporkan.